Hai semua, selamat datang ke channel Fatihah Kitchen. Pada video kali ini, saya nak share cara membuat talam jagung custard versi acuan dan loyang. Talam jagung ini sangat sedap, lembut dan gedik. Lemak manis, cukup-cukup rasa je semuanya. Yang ini saya buat dalam acuan mini, jadi tak payah dipotong-potong. Tengok, lembut kan? Yang ni pula saya buat dalam loyang, jadi ia perlu dipotong dulu. Okey, tanpa buang masa, jom kita start. First kali, saya akan buat lapisan bawahnya dulu. Di dalam satu periuk, masukkan satu cawan tepung beras, 2 sudu besar tepung custard, setengah cawan gula pasir, dua cawan santan. Saya guna santan fresh, jadi tak cair dan tak terlalu pekat sangat ya. Dan beberapa titik berwarna kuning. Okey, kacau seketika di atas api sederhana. Kemudian masukkan satu cawan jagung manis ala krim. Kacau hingga naik wap saja. Jadi adunan ni tak terlalu pekat sebab nanti kita akan kukusnya. Boleh tutup api. Sapu acuan mini dengan sedikit minyak. Boleh juga guna acuan apam atau acuan yang disukai. Kemudian tuang adunan jagung tadi hingga 3/4 penuh acuan. Saya buat lapisan jagung lebih banyak daripada lapisan santan sebab kita hanya nak sedikit rasa lemak saja ya. Tapi terpulang pada anda untuk buat lapisannya sama tebal atau tak. Kukus lapisan jagung ni selama 15 minit dengan api sederhana. Sementara menunggu lapisan bawah masak, kita buat lapisan atasnya dulu. Di dalam periuk, masukkan satu cawan tepung beras, 1 sudu teh garam halus, dan 2/2 cawan santan. Saya guna santan fresh juga. Kacau hingga naik wap saja. Bila lapisan bawah dah masak, kelar-kelarkan sedikit permukaannya dengan pisau supaya lapisan atas nanti melekat elok pada lapisan bawah. Okey, tuang adunan santan ke atas lapisan bawah perlahan-lahan hingga penuh acuan. Kukus semula selama 15 minit dengan api sederhana. Akhir sekali, kukus tanpa penutup selama 5 minit untuk keringkan air pada permukaan talam. Sejukkan dulu hingga set supaya senang nak keluarkan daripada acuan nanti. Okey, untuk setengah adunan lagi, saya buat di dalam loyang saiz 9. Saya sapu minyak dan alas dengan plastik. Kemudian tuang adunan jagung. Kukus selama 15 minit juga seperti versi acuan tadi dengan api sederhana. Setelah masak, kelar-kelarkan permukaannya. Dan tuang adunan santan perlahan-lahan. Kukus semula 15 minit hingga masak. Buka penutup pengukus dan kukus lagi 5 minit hingga permukaannya kering daripada air. Kemudian sejukkan dulu sebelum dipotong.
Okey, yang dalam acuan dah set, boleh keluarkan daripada acuan dengan menggunakan hujung sudu. Kuih tak melekat sebab dah disapu dengan minyak tadi ya. Bagi saya lebih mudah buat versi acuan sebab tak payah dipotong lagi. Saiznya pun dah kecil. Untuk versi loyang, hanya tolak loyang ke bawah untuk keluarkan dalam. Sebab saya guna loyang yang tapaknya boleh dibuka. Boleh juga terlengkupkan dulu ke atas bot dan terbalikkannya semula ke atas. Bolehlah dipotong dan dihidangkan. Okey, kalau nak buat semua satu adunan di dalam loyang, guna loyang saiz 10 dan kukus 20 minit setiap lapisan dan kukus lagi 5 minit tanpa penutup. Tengok, lembut je kan? Sesuai dinikmati ketika sarapan atau minum petang. Saya lebih suka makan sejuk-sejuk dari peti ais. Lagi sedap rasanya. Ha, jomlah buat untuk berbuka puasa yang akan tiba 2 hari lagi ni. Okey, setakat ni dulu perkongsian saya. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, komen dan share.